Oke. Hari ini turang bermain supir andalan bapak mantu. Sudah. Oke, let's go. Bisa menampilkan yang terbaik. Singkat, padat, jelas. Saya separata kata dua kata begitu. Sudah tuh Nabi dan lapar kata tadi. Motivasi, motivasi. Bukan hari kedua untuk bermain lagi. Mencari juara full sama orangnya. Doakan semoga kita mendapat pas yang terbaik. Maling lah kemari. Oh, aku ini. Kita akan turun lagi nih. Ya, turun. Baru terhubung sama panitia penyelenggara Eurovision 2012 tahun 2021 mengucapkan selamat datang selamat para tim bersama bersama dari Eurovision dan dipersilakan mengambil tempat di samping kanan tribun. Hai, di sini jam 3, panasnya nggak terasa, rasanya sejuk-sejuk, karena kita bermain di daerah gunung jadi panasnya nggak terasa. Padahal ini panas sekali nih di sini. Di sini panas sekali suhunya, tapi rasanya dingin. Seperti di atas awan. Main saja terpopo. Main saja nanti apa rokan? Berada. Main saja terpopo. Iya. 2, 4, 6. Ayo mari. Ini keran jadi kurikulum saya kan sih. Saya kena kuasa. Ekor pertama. Kawan hidup tengah. Joko tak berkanan. Nah ini. Di kiri nanti kita cari orang posisi yang bisa tanggung jawab di kiri. Satu sini ke arah sana. Mana elo? Sana tuh ada itu. Ada? Ada. Datang itu ada. Ya, datang itu. Ruban dulu. Jadi apa sih? Kakak. Elo. Acun di Mars tengah? Siap. Tambah dengan Yunus. Siap. Yunus bantu tengah nanti ini gelandang bertahan. Nanti tipe gelandang siapa mau ini sesuaikan. Nanti kita dengan Bang Yunus begini saja. Mobil tengah terus depan Pak Ibnu gelandang kanan nih. Terus Baim dengan Jimmy striker. Kita ingatkan nih striker. Kerjasama. Terus jangan terlalu keluar. Striker yang terkeluar. Bola dari kanan ini striker langsung cepat-cepat dua striker itu masuk. Kalau dari kanan berarti gelandang kiri masuk. Sebaliknya begitu lagi. Abang harus tahu. Kontinuin. Iya setiap main. Kira satu kali sudah itu nanti. Apa bukan terpen nih? Oke sebelum bertanding. Mari itu lah. Baik untuk rekan-rekan, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menuju ke lapangan pertandingan, mari sejenak kita tunduk berdoa. Sekiranya ini menjadi kemenangan buat kita dan kekuatan buat kita. Ya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sesuai agama dan kita masing-masing berdoa. Selesai. Bersekut. Parliero Fari Boroto. Sudah gampang. Kenapa mau datang? Terlambat. Aduh. Ada punya toh? Oh ini. Cuma kameraman saja. Ini kameraman saja kameraman. Beri liga 1.
pemain bagus. Ini bukan artinya ini betul pertandingan, cuman ini pencari gol dan draft saja. Waktu normal. Chester perlu cerban. Ya. Lapangan? Boleh? Ya. Yo, selamat bertanding. Oke. Wasit yang memimpin pertandingan para sore hari ini. Wasit tengah Kadir Nugroho dibantu asisten wasit 1 Thomas Marcelli, asisten wasit 2 Fauzi Jafar, wasit cadangan Julham Burhan. Penonton sekalian, sukses dan terselenggaranya dua event ke-12 tahun 2021 atas kerjasama Pemuda Gurua, Sanggar Sinewa Gabu, dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Gurua, dan didukung oleh Pemerintah Kepulauan Gurabuna, Bapak Haji Abdul Sain, Yang Mulia Sultan Tenggara, Ikatan Motor Indonesia ini Maluku Utara. Kalau bermain tuh buang ke sana Yunus. Apa baik satu kali? Masuk bom. Baik berat sekali. Ini bermain bagus, bermain berat sekali. Pala. Joko ini pintar bisa kan? Joko. Kembang dulu. Sejalan dulu. Kontrol bola gimana tuh? Ini kita live di Trans TV nih. Mana striker? Striker. Lama, terlalu lama. Penonton sekalian, masih tengah Bapak Kadir Kedua telah memberikan peluang pertanda pertandingan babak pertama unggulan Social Legend. Coba penonton sekalian, perlu kami informasikan dalam putaran kedua Minggu 10 Oktober 2021, turun pertama di TMFC dari kelurahan Gampung Pangi akan berhadapan dengan Jaya Tama FC dari kelurahan Jaya. Sedangkan turun kedua nanti PS Gurua dari TMFC dari kelurahan Gampung Pangi akan berhadapan dengan Jaya Tama FC dari kelurahan Jaya. Sedangkan turun kedua nanti PS Gurua dari kelurahan Gampung Pangi akan berhadapan dengan TMFC dari kelurahan Mariku. Baru. Sambil menunggu, kita nanti kita dengar dulu pesan-pesan berikut ini. Ambil bola, lemparan ke dalam, libero terboleh. Mana kalau ambil lemparan ke dalam, selesai kosong tengah. Makanya kena balik terlambat, boleh. Perhatikan, bek kiri, bek kanan. Kalau libero sudah keluar, ganti posisi. Itu orang belakang. Yeah.
Sulit. Baru mari suka sih katumi. Katas, katas. Ayo katas. Katas. Ayo teman. Joko. Hei, katas. Cepat sekali hilang bola. Ini putus apa ya, Fadi? Sekot Kosum lewat gol bunuh diri pemain nomor punggung 23 sehingga berubah kedudukan sementara menjadi 2-1 untuk keunggulan Sosio Legend. 72 mana siap? Sudah siap. Beres. Belum nasib saja Bapak, saya mana ini belum nasib saja. Bisa. Bola pinggir gawang. Eh, terbisa. Tengah Bapak Kadir Pemoyo telah membunyikan peluit pertanda pertandingan antara Sosio Legend melawan dengan Persebo Pesalima telah selesai. Skor akhir 2-1 untuk keunggulan Sosio Legend. Dan perlu kami informasikan jadwal pertandingan putaran kedua Minggu 10 Oktober 2021, turun pertama GTMFC dari Kelurahan Gantung Tani akan dilakukan dengan JKMFC dari Kelurahan kedua nanti Pesan Peneti FC dari Kelurahan Maripu. Mantap.